Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video tutorial kali ini, kita akan rewinding elektromotor submersible pump. Elektromotor ini memiliki kapasitas 30 ton per jam dan daya dari elektromotor ini adalah 3,7 kW dengan putaran 3000 rpm. Dan Malira, kita lihat gimana proses dari membuka gulungan stator pada elektromotor submersible pump ini. Semoga video tutorial ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi sahabat semua. Dan marilah kita lihat proses membuka gulungan stator dari elektromotor tersebut. Dan ini adalah pemasangan presspan kertas. Presspan kertas yang kita pergunakan dalam rewinding elektromotor ini adalah 0,20 mm. Dan dalam video ini saya mempergunakan presspan kertas Nomex, karena presspan Nomex ini sangat tahan terhadap panas sehingga dapat melindungi gulungan atau stator dari elektromotor yang kita rewinding. Setelah pemasangan presspan Nomex, kita lanjutkan dalam membuat mal supaya dalam rewinding nanti ukuran atau stator yang kita rewinding itu pas pada posisinya. Langkah dari elektromotor ini adalah 11. Dan mari kita hitung, perhatikan bambu yang saya tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setiap dari elektromotor ini atau ruang kosong adalah 9. Dan marilah kita lihat proses rewinding dari elektromotor submersible pump ini. We are unity.
Yeah, you.